Chairil Anwar, 35 tahun, seorang guru honorer asal Pamekasan, Madura, dibekuk di Reskrim Sus Unit 5 Polda Jawa Timur. Ia mengancam membunuh Presiden Jokowi di media sosial. Pelaku memposting statusnya dengan mengancam pembunuhan kepada kepala negara melalui Facebook. Polisi mengamankan barang bukti berupa screenshot unggahan pelaku di media sosial dengan bertuliskan "bunuh saja tuh Jokowi" dan sebuah handphone yang digunakan memposting di media sosial. Akibat perbuatannya, pelaku harus meringkuk di penjara Polda Jawa Timur. Baik, kronologisnya kita mendapatkan laporan informasi terkait dengan adanya ujaran kebencian maupun penghinaan terhadap penguasa. Kemudian kita tindak lanjuti, kita profiling, dan ternyata yang bersangkutan menggunakan akun Putra Kurniawan. Dan kita setelah telusuri bernama aslinya adalah Chairil Anwar, seorang guru SD di daerah Sumenep, guru honorer. Dan kemudian kita telusuri keberadaan yang bersangkutan, dan pada hari Sabtu kemarin yang bersangkutan bisa amankan di tempat kerjanya, itu di sekolahan SD-nya dia mengajar. Profesinya sebagai guru SD, guru SD honorer. Sejauh ini sudah berapa lama untuk melakukan di Facebook? Untuk postingan ada yang mulai tanggal 9 ya, kemudian ada beberapa yang kita masih dalami, Mas, beberapa postingannya. Ayo, mereka aja. Ya, kenapa? Motifnya apa? Motifnya? Ya, dari saking panasnya politik saat ini. Mas, Anda merasa jengkel atau seperti apa? Ya, enggak, refleks aja. Itu Jokowi itu ditujukan kepada siapa? Presiden atau siapa, Mas? Ya, itu Jokowi. Jokowi Presiden itu ya? Sama pendukung 02. Iya, Mas.